Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Napi ini naik bis aja mabuk, muntah, apalagi ini naik kapal. Ini kapal pesiar, dijamin tidak oleng. Buang tuh plastik, buang. Jangan Tuhan. Siapa tahu nanti napi mabuk terus muntah. Buat jaga-jaga kok Tuhan. Ikan hiu. Ayo sakit, ikan hiu. Salahnya latihan sendiri. Ngagetin lu. Tapi napi ditinggal. Tolongin dong. Gimana sih cara pasang ini? Biar kita bisa tolong menolong kalau laut, kalau terjadi apa-apa. Apa, Mas Yon? Makanya kalau diajari sama Londo Bule itu didengerin. Mas, kalau tidak salah pasangan yang mau naik ini semua yang mau berbulan madu ya? Tapi kok mereka... Nah, ceritanya panjang sekali ceritanya. Nah, nanti saya tidak akan menjaga. Nah, mereka datang tuh. Selamat datang. Terima kasih. Maaf ya Mbak ya, baru pagi ini kami bisa mengucapkan selamat. Wah, nggak apa-apa, aduh, makasih. Ini dari kami. Aduh. Sekali lagi selamat atas nama kapten dan seluruh awak kapal. Terima kasih banyak nih. Untuk Bapak, selamat ya. Loh, kok saya pipinya nggak dicium? Oh, gawat, Mbak. Baru bulan madu aja udah gawat kayak gini. Oh, gimana? Selamat ya. Terima kasih banyak. Selamat Foto. Ayo sini Pak, fotografer sini, view-nya laut, view-nya laut. Hulu, Bapak Hulu. Sini ayo, dong, Pak. Ayo, Pak, belakang Pak, ayo, Pak. Siang baju gue. Oh, yang rapi ya. Yang rapi sini. Siang. Jim sebelah gue dong. Ya, oke, tahu siang nyelak aja lo ya. Iya. Asik. Barongsai. Enak aja barongsai. Lu yang ondel-ondel. Buka aja ya, kan udah ada nikahnya, Mam. Aduh, sayang. Dulu waktu kamu nikah kan gak sempet pakai baju begini. Keren. Sekarang kamu bisa foto-foto buat kenangan-kenangan anak cucu nanti. Bener, Mam. Mer. Kamu pakai begini, udah go internasional. Internasional? Eh, lu mau dagangin gue? Mer, kalau gue jual kamu rugi bandar, rugi. Makanya dong. Bapak Jimmy? Pak, kamu kenapa kok tiba-tiba ada di sini? Lo orang saya tuh udah dari tadi malam, Pak, di sini. Ini loh, ternyata surat nikah Bapak tuh ketinggalan di kantor. Kenapa kamu nggak langsung kasih saya? Abis katanya lagi ada pesta pernikahan, gak bisa diganggu, saya gak boleh masuk. Jim, lo gimana sih masa suruh nikah di kantor? Siang! Ini siap kayak belut aja lagi asal-asal. Begini, Mer. Sorry, Mer. Ini surat nikah gue pakai waktu keperluan asuransi. Aduh, gimana ya? Pak Pengulu! Sini, Pak. Aduh, Pak, sini, Pak. Aduh, maaf nih, Pak. Nih, ini buku nikahnya udah ketemu, Pak. Oh ya, sudah. Nikah yang barusan, datang ke saja. Gara-gara surat nikah yang hilang begini. Di rumah tuh kerjaan kamu apa aja? Nyimpan surat beginian aja bisa hilang. Udah hilang, gue lagi yang disalahin. Aduh, udah. Copot lagi. Udah, sorry. Ya udah, Mami, kita makan. Udah, makan deh. Nah. Copotin aja deh. Breng, brum, breng. Iya. Udah dong, lagi ada acara di pelabuhan, acara penyambutan dari pemerintah daerah. Pakai tarian segala dong. Oh, udah pasti tuh, Mas Jimmy. Kalian sajalah yang ikut. Mami males, mesti pakai pakaian resmi, formal. Kita rencananya emang gak ikut, Mam. Kita mau sightseeing sendiri aja, biar gak terikat. Lagi ngomongin gue ya?
itu apaan? Yang punya kapal? Sponsor aja. Mana Nabi? Kok nggak kelihatan dari tadi? Nabi papi ada di dek atas, di doping bar, makan sambil lihat laut. Hah? Doping bar? Doping bar? Sorry. Doping nih. Sian. Apa nggak salah tuh? Perut masih bolak-balik sakit, makan daging lagi. Iya, papi. Bener, Pi. Mestinya papi makan yang lunak-lunak. Nanti kalau lagi ngikutin acara, perut papi sakit lagi. Kan kita yang repot. Iya, betul. Habis papi mesti makan apa? Ya makan apa, kek? Kan banyak tuh makanan yang lain. Ya, papi kan bisa makan agar-agar, bisa makan jelly. Papi, di sana ada bubur ayam sama podeng. Hah? Podeng? Puding? Sian! Kalau nggak ada yang lain, ya karet busa juga nggak apa-apa. Emangnya papi kan sapu-sapu? Belum pernah rasa nyebur ke laut ya. Sabar. Nabi, lagi ngapain? Masian, jangan lupa, maaf. Masian, ngagetin aja. Kalau Nabi kecebur laut gimana? Kamu lagi ngapain sih? Lagi ngapain, ganggu. Orang lagi cari wangsit kok. Mumpung suasananya tenang. Gak kayak di Jakarta kan banyak klakson mobil, banyak bajai. Wangsit apaan? Wangsit apaan? Kok pengen cepat kaya ya? Udah deh, sekarang kamu mau ikut ke Lampung nggak? Ke Lampung? Iya. Lampung itu di mana, toh? Iya, sekarang ini mau masuk Lampung. Dikit lagi mau nyandar. Kok Nabi nggak terasa, toh, Mas? Iya, nggak kerasa. Lu kira itu kue. Udah, sekarang buruan deh, cabut. Yuk, mumpung acara belum dimulai. Yuk. Makanya waktu di sekolah tuh belajar sejarah yang betul. Jangan nyontek. Ini namanya. Nyamber aja kayak bensin. Orang aku lagi ngomong sama anakku kok. Pelampung ini kebawa arus pasang laut yang tingginya 30 meter. Ya, 30 meter. Waktu Gunung Krakatau meletus tahun 1883. 1883. Tahun berapa? 1883. Tahu dari mana? Ya kan ada di brosur di kapal. Mami nggak baca deh. Nyonya. Terus kalau ini dari laut pelampung bisa kenter sampai ke sini berarti korbannya banyak, Nyonya. Jangan nangis. Jangan-jangan nenek buyutnya Nabi juga jadi korban. Nabi. Korbannya 36.000 jiwa. Ya, 36.000 betul. Waktu itu kan penduduknya belum padat kayak sekarang. Untung juga Nabi waktu itu belum lahir ya, Nya. Coba kalau Nabi udah lahir pasti jadi korban. Ayo foto-foto dulu, foto dulu. Ayo ya. Ini penting nih buat asik. Sejarah, kenang-kenangan. Asik. Jangan sekali-kali merupakan sejarah. Ayo. Tunggu. Siap. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.